Yuk pak, aku udah siap cari madu. Berangkat Tonggala karena ganda pinus ya lah. Oh, mau ke hutan pinus? Iya. Aku ikut boleh pak? Boleh, ini siapanya? Oh, iya. Ini hutan pinusnya jauh, Pak? Lumayan sih, agak jauh. Berapa kilo ini ke atas? Sekitar 1 kiloan. Bapak tiap hari bareng sama Ane kalau ke pinus? Iya. Seneng banget sih, soalnya aku belum pernah sama sekali naik ke hutan pinus, nanjak jalanannya. Aku gak nyangka soalnya kayak ternyata jalanan itu terjal dan gak semudah yang dibayangin, gak kayak cuma jalan datar. Tapi itu bener-bener nanjak tanah, batu-batuan. Dan itu tuh jauh banget ternyata. Aku kira tuh aku gak akan kuat nanjak kan. Terus ternyata pas naik tuh gak berasa sama sekali. Ini kumaha pak? Sok atuh contohkan. Contohnya? Sini. Eta naon? Ya obat. Obat naon eta pak? Cai aki. Mun abi badai cobian. Cobian ini. Aku mau nyemprot biar gampang dipotong. Disemprotkan helanya? Ke iya pak? Iya. Baik sadaya atau? Jangan. Oh, coba sedikit mana pak alat nak? Ini pak, punten pak. Iya ada karena kaki. Ayo pak. Bapak, ya aku. Aku ngeliat bapak kok kayaknya gampang gitu. Pas aku coba, ternyata pisaunya tuh nyangkut. Ternyata tuh nggak semudah yang dibayangin karena pohonnya tuh keras banget. Sampai penuhnya berapa lama, Pak? Ya, 15 hari. 15 hari tuh bolak-balik ke dia dari bumi? Iya. Baru penuh? Iya. Oh, mun sehari mah tuh penuh? Sakit. Ini bapak? Dijual kemana? Ke perhutani di dekat bumi. Iya. Sakit dijualnya berapa pak? 3.200 kilo. 3.200. Iya tuh tadi satu baskom itu tuh 12 kilo. 12 kilo satu MR itu 7 kilo. Oh, mun 12 kilo tuh upami 36.000. 2 minggu pak. Aku nggak bisa bayangin itu karena melihat itu aku tuh langsung ngebayang misal 3.000 gitu loh, dapat apa kan 3.000. Aku boros. Aku tiap hari masih pergi sama teman-teman aku. Terus aku ngopi dan itu masih ngabisin uang ratusan ribu gitu loh. Jadi aku kaget pas tahu Pak Oman 3.000 itu butuh 15 hari. Yang bagi aku tuh 3.000 gak ada apa-apanya, jadi aku benar-benar sedih banget pas tau itu. Ya ini udah banyak pak tuh pohonnya dari tadi ini. Agak susah tuh pak, lengketnya. Besok pun tambahan lagi lah. Oh, tenenaunnya apa nya? Puntennya apa maafnya? Ya ke itu aja pak, ke madunya ya. Sekarang. Ya. Yuk ah, pada kali itu, pali mana yuk jalan ah? Pali. Pulang dulu ke bawah teh. Oh, ke, turun dulu ke buminya. Iya. Sok watuh, yuk pak. Di mana, A? Ini. Oh, ini? Iya. Ini pakai sarung tangan, ini. Oh, ada sarung tangan, Pak? Ya, ada, ya. Besiun. Aku takut banget disengat. Jadi, aku sebenarnya pas jalan juga deg-degan. Aku bisa apa enggak, ya bisa apa enggak. Pak, oh. Dicongkel helanya, Pak, ya? Iya. Berterbangan enggak, Pak? Merobot ya. Lumayan ini juga. Itu kalau satu sarang gini pak, madunya ya. Jadi berapa banyak? Ini ya, jadi 2 kilo, ya 1 kilo. Gitu.
2 kilo 1 kilo enggak nentunya. Satu. Ini berapa lama ini di kandangin gini nih, Teh? Ini kelamaannya sudah 3 bulan. Oh, jadi didiaminnya 3 bulan. Iya. Satu ini tuh kan jadinya tadi berapa kilo? Ini 1 kilo. 1 kilo. Coba Pak. Ayo Neng mau ngambil. Ani. Berani. Itu lumayan. Ini. Ini baru potong ya? Iya. Ini potongnya ini. Oh, yang hitamnya doang. Ini tuh bedanya kalau yang hitam sama yang warna kuning rasanya beda apa enggak, Pak? Iya, madu, iya anak. Oh, ini anaknya berarti. Anak madu. Rasanya tapi sama. Madu kucing. Madu kucing. Madunya ada madu apa aja, Pak? Madu kucingnya madu murni sama madu kucing. Madu murni sama madu kucing. Bedanya apa madu murni sama madu kucing? Kalau madu murni kan ada manis-manisnya. Asam yang madu kucing. Oh, kalau ini yang madu kucing asam, kalau madu murni ada manis-manisnya. Ini potong semua aja Pak, pisah? Pisah ya. Pisah ya, oh. Ini masih ada lagi? Coba aku coba ya Pak ya. Ini lebahnya banyak banget. Sampai sebenarnya aku pertama itu nggak berani buat megang sarangnya. Tapi kayak ya udah aku memberanikan diri, aku udah pakai sarung tangan. Aku udah pakai tutup kepala juga. Ya udah akhirnya aku pelan-pelan coba. Ternyata tapi ya udah lebahnya enggak nyengat. Ini ngambilnya. Galak gimana? Gimana, Pak? Ngegigit ya, Mas? Ngegigit. Yang ini ngegigit. Aduh, aduh. Acuan deh. Oh iya mah. Digigit Pak. Lumayan ya mah. Aduh. Oh ini galak. Yang jinak lagi nggak ada Pak. Itu masih sakit banget. Soalnya aku ngeliat tangan Bapak tuh langsung merah gede banget. Terus juga di leher. Aku gak ngerti kalau aku kena sengat lebah mungkin antara aku teriak atau aku nangis. Ampun, aku kira tuh ular, soalnya aku dengarnya tuh ular, makanya aku takut banget sama ular. Aku kira ada ular lewat terus ngelingker di kaki aku. Aku udah bener-bener takut banget sampai akhirnya di situ ada adek, aku pegangin kencang banget. Aku kira tuh ularnya bakal matok. Tapi ternyata ulat bukan ular. Ibu. Ya, Neng. Tungguin, jangan cepet-cepet. Ya, cepet, Neng. Cepet, Neng. Tunggu polisi.